teman-teman, kita sudah berada di laut perikanan wilayah Air Payau di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Nah, nantinya di tempat yang di depan ini kita akan interview atau wawancara dengan Bapak petugas, ya, petugas di wilayah Air Payau ini. Selanjutnya jangan lupa saksikan terus ya. Oke, siap. Ya, sip. Ternakan. Iya. Ini keren-keren ikan ini. Berarti ini ikan liar. Iya. Ah. Bagus ya. Ya, oke di sana. Pak, siapa namanya, Pak? Baurudin, Pak. Baurudin. Iya. Ya, jadi sudah lama kayak begini, Pak. Kalau di sini baru lumayan lama. Iya, ada juga begini terambah. Di mana? Di terambahnya di Indonesia ini, Pak, yang ditanya itu. Nah, usahanya apa? Maros. Oh, Maros. Yeah. Oh, iya. Saya juga lama di Maros. Iya. Nah, kemudian ini, Pak, kalau misalnya tadi kan kita udah apa sampai ke tahap penjualannya. Nah, itu dalam sehari itu dikasih makan berapa kali? Nah, itu kali ini dibagi sama pagi sama sore aja. Sudah itu lepas nih, bagus juga ya, karena sudah lepas aja. Nah, seandainya Pak saya bisa beli yang besar besar, dikit mau saya beli. Sudah kalau itu Pak, nggak berani ya. Iya, jangan kalau nggak berani.
tapi melanggar batas, melanggar aturan. Nanti biasa kalau ada yang membeli, nanti kalau ada dari anu, dari bos yang ada membeli, dikasih. Kalau untuk saya bilang mau dijual, nggak berani. Iya. Jadi selain di harus izin perikanan dulu. Jadi misalnya perikanan nih, itu jual ikan semua misalnya. Ambil bibit dari mana? Pak? Dari sini juga? Beli di Anjar itu biasanya di lokalan. Oh, benurnya itu beli lokalan. Iya. Biasa kalau benur beli makan masih kecil, biasanya di sini. Oh, yang di sini? Iya. Kita baru kita dulu di Anjar dulu, Pak. Karantina dulu. Karantina dulu. Gua ada masih karantina juga ya, COVID aja. Itu pun juga tergantung kemanya bisa dikasih turun. Kalau kecil nggak terlalu cuma gede. Iya. Karena dari ini payung apa ini? Laut tuh? Iya. Laut. Artinya kalau sana kan payung pak. Yang benurnya itu? Iya. Nanti harus yang dulu ya. Yang di sana, yang di sana kita itu kasih turun itu minimal kayak begini. Sejengkol. Iya. Baru di masuk lagi setelah karantina. Iya. Kalau yang di sana kan kita langsung ambil di punyanya tambaknya orang yang dibeli. Ya. Langsung saja disimpan di sini. Kemudian ya, kalau sudah besar pindah lagi. Iya. Itu pun kalau sudah fisik pindah minimal satu minggu itu pak ditunggu dulu dengan berapa itu. Udah tunggu matinya. Iya. Jadi biasanya berapa? Nah, biasa yang di sana pak ada teman di sana dia beli 15.000 banyak apa tuh? Iya 15.000 itu mungkin kekurangan oksigen ya dalam komite ya. Dia kan pakai oksigen pak. Iya. Tapi cara penangkapannya salah. Iya. Karena dia kuat itu dia kasih makan baru ikannya ngumpul di situ di depan anu baru diambil. Itu kan kalau ikan kenyangan kan balas goyang. Iya. Jadi ada tekniknya juga penangkapan yang kaya. Biasa kalau mau ada pengasingan kan diamkan dulu pak, biar berak dulu. Iya. Kalau sudah buang semua agak setengah lapar lagi baru di. Iya. Jadi kalau di sini agak. Pertanyaannya pak, kenapa cuma bandeng aja? Kenapa enggak? Saya itu di bawah kan banyak sekali ikan di bawah tuh. Kenapa boy besar-besar pak ya? Iya. Karena apa itu? Untuk yang itu kan yang kita mau yang di laut dalam tinggi yang itu ya. Banyaknya apa ya? Iya. Itu kan pak artinya liar itu. Iya. Di peternak. Banyak sekali ya. Sedikit yang di sini pak. Karena orang kan sedih tuh sini. Apa pakaian yang pas? Besar. Jadi kalau ikan-ikan kecil nggak masuk di panen di. Ya nanti apa namanya? Mudah-mudahan nanti bisa ke pari-pari lagi saya ketemu kita. Atau nanti saya minta maaf ya pak. Jadi mungkin bisa di tempat lain lagi kok. Kan ini selesai di sini kok. Nanti kita di tempat lain. Kan di sini saya ganti. Iya kan artinya kan saya kenal lebih pak. Iya. Pak Amiruddin ya. Amiruddin. Ternyata Pak Mir saya dikenal, jadi Pak Mir di mana ke ini? Nanti kita ambil di mana lagi di laut-laut begini toh? Apakah di sana atau di mana gitu kan? Selain di sini di mana Pak? Apa tadi selain jaganya? Enggak sih Pak, kan saya bergantian di sini gitu kan. Ya. Jadi biasa kalau saya enggak turun di rumah. Oh di rumah sih. Iya. Di mana? Mangkosan? Sebelum Mangkosan Pak. Yang di Lawali Pak masuk. Lalu masuk. Iya. Ada sumber HP tak tak? Nanti saya minta nak. Iya. Kita HP tak supaya nanti misalnya kalau ada tempat laut yang bagus begini. Saya suka laut itu pak. Iya. Saya suka laut tau kalau tuan apa namanya ngambil video seperti begini saya suka sekali.